mana sekarang, Don? Apa? Kemana? Kemana? Ya kemana lagi ya? Kita lanjut cari si Codet. Aduh. Lu mau lu? Hah? Mau, Don. Aduh. Ah, percuma dikit. Ya gak apa-apa dikit juga. Gak perlu banyak-banyak kalau obat. Kalau kebanyakan nantinya. Kali-kali. Hah? Ajak kakak. Lu gem. Bukan ajak. Tante-tante terus. Culik aku dong. Iya. Yeah. Janda-janda. Malam minggu cuma bengong. Pengen, gitu bukan? Pengen cari janda pirang. Anjing, ada. Ada? Ada. Mana? Siapa ya namanya ya? Lupa kalau nggak salah. Dari kemarin lupa mulu. Nggak ada yang lain namanya. Ayo udah minum dulu, madu. Lu ini lah. Doain saja sama kalian semua. Mudah-mudahan Codet secepatnya bisa diketemukan ya. Soalnya ini udah berapa hari nih kita telah melakukan pencarian Codet. Kemarin-kemarin kita disibukkan manis lawan nih. Dukun Walet Merah dan Seribu Siluman Walet Merah. Ini madu. Sekarang madu randa. Ada lagi. Madu randa namanya. Randu. Oh, Randu. Ya. Sekarang ada lagi masalah. Aduh, Codet diculik sama geng kobra. Geng bertato. Ayah-ayah wae ya. Ayah-ayah aja. Ayah-ayah wae. Aduh. Gimana nih, Wor? Lu masih siap, Wor? Hah? Lu masih siap? Kemana? Cari Codet, lu. Hah? Tadi. Lu udah tadi ngomongnya mau ajak kakak jalan-jalan, ternyata mau cari si Codet. Goblok, kemana aja lu kuping? Goblok, itu kuping aksesoris, ha? Hah? Gua pengen lihat nih. Emangnya kenapa? Ini conge. Ada congenya lu, ha? Enggak, bersih. Ah, Wor. Gimana nih gua nih? Ketanyain terus sama Pak Ustadz nih gua nih. Lu gak kasihan sama gua, ha? Hah? Masa lu baru nyari, baru berapa hari juga lu udah mau nyerah? Bukan nyerah. Bosen ke hutan mulu. Kan padepokan kakak ada di hutan. Jalan-jalan lagi, kenapa itu preman bawanya jalur hutan ya? Gak tahu tuh. Kita kan udah coba nih. Kita juga selang-seling nih. Selang-seling tahu gak? Nyelang ke kota, nyelang ke kampung, nyelang ke hutan-hutan. Ya berbagai arah kita cari. Kan mereka itu licik kan? Gak bisa diprediksi di mana Codet itu disekap kan? Ya udahlah. Bisa saja di hutan kayak gini juga ada sambil, tempat penyekapan. Sambil kakak mau cari pisang. Banyak pohon pisang. Pisang orang ini. Ya. Kan ayo. Ini pisang liar. Pisang liar? Iya. Asalkan jangan janda liar. Ya, gak apa-apa janda liar juga. Yang penting baik. Namanya orang liar ya. Mana ada yang baik. Goblok. Anjing lu ada-ada aja lu, Wor. Waduh. Daerah sini ya. Lu mendeteksi daerah sini lu, ha? Iya. Bener gak? Hah? Bener, tapi ada yang mempunyai ilmuan-ilmuan goibnya ada di sini. Yang bener. Gua siapa pengen tahu? Gua pengen bukti aja dari lu ya. Iya. Gua pengen bukti aja nih. Bentar. Coba. Hello. Tuh. Hello. Langsung muncul. Betul. Tuh, tanya. Mau ke mana kalian? Mau ke mana? Iya. Gimana, Or? Ini mau sama lu mau sama gua? Sama lu aja. Awas. Lu udah di komplotan geng kobra ya? Kalau yang emang ngapain? Anjing, lu pasti tahu kan si Codet? Apa? Dibawa kemana sekarang si Codet? Mana saya tahu? Mana saya tahu? Lu pasti tahu goblok. Lu salah satu dari mereka. Saya. Lu juga ikutan. Ngapain aja? Apa? Ngawasin aja anjing. Ngawasin aja. Cuma jaga doang. Iya. Tapi lu lihat gak? Kagak tahu. Jangan bohong lu, ha? Anjing. Jangan bohong sama gua. Ayo lo, berdiri lo, jawab jujur sama gua. Takutnya nanti lo celaka, ayo. Lo mau celaka enggak? Atau mau selamat? Itu aja. Hah? Saya enggak tahu. Lo enggak tahu? Iya.
anjing. Jangan bohong. Oh, ini. Ini dia. Ini nih. Oh, rupanya energinya muncul dari sosok ini, Ron. Oh, jadi dia orangnya. Apa kalian datang ke sini? Apa gua datang ke sini? Lu backingan para geng apa namanya? Geng Kobra. Bukan backingan. Lu dukun backingannya. Tapi geng Kobra semua kalau ada keperluan apa datang ke si Ayah. Siapa? Si Ayah. Oh, kirain si ini Ayah. Si Ayah. Kamu si Ayah. Hah? Ayah apa lu? Ayah apa? Ayah Toke. Bukan. Hah? Ayah apa? Ayah King Cobra. Oh. Oh, jadi ya, lu dia, lu suka dipanggil, di, suka ayah dipanggil si Ayah sama Cobra. Anggota ya. King Cobra. Ya. Ayah udah makan belum? Misalkan Ayah si ibu ada, Ayah? Ayah si ibu ada. Mau badannya kuat. Yo. Atau mau kuat di apa? Tusbol. Bukan di tusbol, bacol. Di apa? Di coli. Di kadek. Kuat di tusbol. Di tusbol, di bacok. Gue jadi keikutan gua. Bacok. Ya. Oh, di cabok. Kuat di cabok. Oh ya. Anak gua juga kuat di cabok, kan perlu ke si Ayah. Kamu mau kuat apa kamu? Hah? Kuat apa? Kamu? Enggak mau kuat apa-apa. Udah kuat meskipun udah kakek-kakek juga. Aduh, bahaya nih. Untung ada si Bawor. Si Ayah. Kalau enggak gua bakal kuat. Si ibu mana? Si ibu. Lagi basah. Energinya udah masak? Belum. Aduh. Makanya lapar nih perut. Si ibunya belum masak lagi ke WC. Oh, jadi Ayah si ibu enggak ada ya? Enggak ada. Kamu bisa ngeliwat? Hah? Bisa ngeliwat kamu? Bisa. Oh, ngeliwat. Ngaliwat anu ngeunah dipake jengkol. Ayah lapar nih. Ayah lapar nih goblok. Memang nih kalau orang yang benar-benar sakti itu enggak selalu ngeliatin kesaktiannya. Ayah biasa-biasa aja dia, baik-baik saja. Ngeliwat itu enak pakai asin peda. Kita harus tetap waspada. Kan goblok. Apa? Biasa santai-santai. Pakai jengkol. Hah? Pakai uyah. Iya. Terus minyak. Ini anak buahnya nih. Minyak. Apa lu? Gak perlu bule. Lu cuma bule apa lo, ha? Waduh. Anjing. Jubrik. Siapa namanya? Si kata Jubrik. Siapa? Si Ibrik. Si Jubrik. Musikat? Apa lo? Kata apa? Sikat. Sikat? Iya. Oh, boleh. Sampai bersih. Gampang? Iya. Dari dulu. Kok dia tahu, Ron? Dia punya ilmu, lo juga tahu dia pribadi. Dia tahu. Ganteng dari dulu kata kakak. Ya udah. Mungkin lo dia tahu lo lebih seneng disebut ganteng. Ya karena gimana ya? Ya. Benar ya, ilmunya bagus. Ya, marah. Ya. Kalau ganteng kamu kan dari dulu. Apa? Ayo sini lo, kita anjing olahraga buat semuanya. Ayo ganteng dari dulu. Anjing ngeledek dia. Apa lo? Zat juga ilmu yang bener lo. Lo jangan ngeledek gua. Hah? Sudah. Iya. Kalau ada ini komplotan King Cobra. Jangan kamu asuh lagi. Mau cari kayu. Jangan kamu asuh lagi. Iya. Ini loh. King Cobra itu akan menjadi inceran bagi kami. Inceran bandit-bandit ini yang berdua ini. Anjing. Lu capek goblok kan? Bandit-bandit goblok. Gue enggak genit. Gue masih normal. Mana mungkin gue genit-genit sama kalian? Lantas ini nyamperin sama saya nih. Tapi enggak genit gue. Masih normal. Genit namanya kayak orang gede sih. Kayak pengen anjing dia meledek saya. Katanya gue genit sana mau pengen dia. Apa begini? Iya.
apa namanya? Nguk. Anjing. Ada aja. Nguk. Wah, masih normal. Kamu serasi sama dia. Hah? Kamu serasi sama dia. Kenapa? Serasi. Memang kita adik kakak, enggak. Goblok. Hah? Hah? Apa? Monyet. Anjing. Anjing. Ngatain gua. Lo ngatain monyet. Iya. Gimana, ora? Ajar aja, Mon. Mentang-mentang. Mentang-mentang apa? Hah? Apa? Anak-anak King Cobra sama saya tunduk semua. Oh, jadi ini. Eh, saya yang lagi mencari anak-anak King Cobra itu. Cicodet, Cicodet. Dimana Cicodet sekarang? Cicodet? Ya. Pasti kamu tahu. Pasti tahu. Anak-anak. Dia dibawa semua ke sini enggak? Cobra laporan sama saya. Loh, benar kan? Sini enggak? Wah, berarti benar. Pernah dibawa ke sini enggak, Cicodet? Berani? Pernah dibawa ke sini enggak, budak lu? Hah? Ini yang budak. Hah, anjing. Anjing. Anjing, mantap. Nih. Patahin. Jangan dipatahin anak buah saya. Apa? Jangan dipatahin. Udah lu patahin lu. Mau telinga kamu diborongin sama saya? Emang udah bolong, goblok. Udah bolong. Emang pat. Dah, dia udah patah. Mampus dia. Berani-berani anak buah saya jadi patah. Bagus, oh. Itu udah mati. Gua hebat dong. Kakak gua gitu loh. Bukan adik saya juga yang bisa matain. Kakaknya juga bisa matahin. Ah, anjing kenapa dia? Apa jangan-jangan kakinya juga udah patah? Dia enggak bisa berdiri. Saya mau berdiri. Hah? Tahu. Kenapa? Takut sama kayak anak buah saya. Aduh. Enggak. Apa lo? Gimana, Ron? Dia takut dipatahin. Jing, lumayan juga. Anjing kayak enggak punya kaki dia. Ini. Ron, kakak takut, Ron. Jalannya takut, Ron. Anjing. Dari belakang. Dari depan kau nyala. Coba tuh lawan adik saya. Ayo lo, anjing. Enggak bisa berdiri lu, ha. Yo, serang war. Lucu. Lucu. Enggak ada yang lucu. Kenapa kamu budak ketawa? Anjing. Budak. Goblok. Mau dipatahin? Aduh, susah. Susah, aduh. Anjing. Susah kakinya untuk dipatahin. Aduh. Gimana caranya ya kita ya? Jangan mentang-mentang saya kakek-kakek gini. Tapi otaknya pintar saya. Berapa pintar juga nih si ayah. Itu ayah? Tapi keren namanya. Patahin kaki saya kan duduk. Eh, bahaya. Abi, si Umi mana? Ayah, ayah kalau si ibu di mana ayah? Si ibu. Hah? Lagi mandiin si Coret. Mandiin. Oh, ngomong si ibu udah lahiran katanya. Si Coret lagi dimandiin tuh. Si ibu udah lahiran bukannya? Heh. Karena si Coret udah jadi mayat. Yang bener lu kalau ngomong, goblok. Lagi dimandiin sama si ibu. Enggak percaya gua kalau si Coret sudah. Aduh. Kenapa lu kayak begini, ha? Anjing. Pusing gua. Ya. Ayo tunjukkan dong. Si Coret di mana? Iyalah. Daripada lu enggak selamat lu, ha? Kalian berdua kayak ban sepeda. Kenapa? Apa emangnya? Ini masih lumayan bagus. Bannya. Terus? Cuman bolong sedikit. Terus anjing, terus apa lagi gua? Terus? Ini jelek. Anjing, bor. Lo tega enggak ada yang ngatain jelek sama gua? Udah enggak ada rambutnya ini mah. Anjing, enggak kelihatan sama gua, sama lo nih. Ini enggak. Rambut, Bu. Enggak. Itu rambut putih begitu. Kayak podol. Awas lu, bro. Awas lu. Tulang anjing. Adik gua dibilang podol. Lu jangan samanya. Sama dia lu. Enggak. Enak aja gua udah
bagus banget. Hey, itu tren zaman sekarang. Bukan tren goblok. Gaul. Emang dari guru gua disuruh gini warna rambut gua. Zaman kita dulu ya. Iya. Jabrik-jabrik ya. Iya, memang. Itu enggak pantas ya. Enggak pantas. Bisa gua dibikin panjang rambut. Cuma nantinya kayak Mang Ato nanti. Nih. Kriwil nanti. Hah? Takut gua. Jalannya begitu. Geli gua juga pagi lu. Udahlah. Udah berdiri aja. Tunjukin aja lah codet di mana yuk. Hah? Codet. Cepetan lah. Duh, masih nanya codet. Iya. Ayo. Sampai kapan bakal gua tanyain, ha? Kalau lu enggak mau ngasih tahu di mana codet, kaki aman. Gua bakal maksa. Eh, kaki aman ntar. Kamu ya, jangan ikut lagi si Bule sama saya aja. Ikut kemana? Di sini. Ngapain? Udah, ngobrol aki-aki sama aki-aki ngobrol aja. Mau ngapain? Kita join. Hah? Join sama kita. Join? Ron! Join itu apa? Join? Join? Hah? Join, kita join. Apa itu? Join. Join? Join usaha. Bahasa apa itu join? Nih, kita kan berdua ini kelihatan kayak dukun. Nah, ya udah lu anak-anak kobra itu banyak. Nah, terus saya per hari itu mendapat uang itu banyak. Berapa? Oh, jadi mereka itu suka ngasih hasil rampasan atau penghasilannya kepada ayah. Anjing, kalau aki-aki sama aki-aki nyambung ya ngobrol. Hah? Gimana? Ya kamu tinggalin aja si pirang ini. Kita berdua di sini. Dapat berapa? Kamu kelihatan serem juga kamu. Hah? Kelihatan serem juga kamu. Ganteng. Iya. Dari dulu. Ya. Nanti kan kamu cari siapa kamu? Hah? Cari siapa tadi? Cari si Codet. Si Codet. Nah. Dengar. Ini harus pakai kepala nih. Anjing. Goblok, itu kakinya. Aduh. Anak kobra itu datang ke sini untuk ada permintaan. Ya, nyamuk. Boleh. Boleh. Abah kasih. Tapi satu syarat. Kasih. Gimana si Codet? Mau enggak? Gimana, Ron? Ya, itu menurut pemikiran lo bagusnya gimana? Sini Wor, sini. Gua bisikin sini. Ya udah, lu juga kan punya cara licik. Pakai cara licik lagi. Dilicikin supaya cepat ketemu Codetnya. Ya. Udah. Terserah lu. Oh, nah, tapi yang penting niat tuh positif. Si Codet ngomong sekarang beradanya di mana? Ya di markas. Markas? Iya. Di markas kobra itu. Kalau bisa enggak abah ayah nunjukin kepada aki bawah. Ini yang salahnya ini nih. Kenapa? Gimana abah ayah? harus ketemu, harus di sini. Ini namanya bagus abah ayah. Kemana? Hah? Di sini. Si ibu pas datang nanti. Cuma ada si ayahnya. Anak-anak. King kobra. Datang ke sini. Ada keperluan. Tanyain. Pasti datang sama saya. Iya. Ya. Nah, saya nih sama anak buah saya. Sama. Gimana gitu? Nanti bakal tahu di mana si Codet itu. Oh, jadi abah ayah nggak tahu markasnya di mana? Banyak. Ya banyak markasnya. Kan saya tinggal di sini aja sama anak buah saya yang dipatahin kaki. Sama bukan begini nih, abah ayah. Yang benarnya Codet itu di markas yang nomor berapa? Kemarin gua mau tapi, udah nyamperin ke markas. Tapi oh iya. Iya, aja. Aki enggak mau kalau enggak ada si Codet. Kalau ada si Codet mau bergabung. Soalnya kalau ada si Codet, Aki juga mau sentil. Ya udahlah, kalau punya pikiran bodoh seperti kamu mah mending pergi aja sana lah. Anjing. Ini Ron. Tuh, kan barusan udah mau dijebak. Ternyata benar, dia enggak tahu di mana si Codet. Malah suruh bergabung aja ntar ada kelompok King Cobra kesini. Yaudah, kalau bisa ditanyain. Kalau si abah ayah ini dibiarin hidup, dia bakal terus nge-backing King Cobra. Bahaya. Mending kita serang lu dari belakang, gua dari depannya. Yuk. Biar cepat mampus. Ayo. 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 Cepat. Lu dari situ. Eh.
Apa? Kemana kalian? Hah? Kemana kalian? Awal. Awal. Nih, baru pertama kali kakak mengeluarin ini. Ayo. Supaya kita berduet nih golok golok setan ini. Yap, ayo. Ya. Ya, diam lu. Kita mampusin aja, Won. Mampus, oh. Cemacem, Wulok. Dia malah natang, pilih yang mana. Atas, atas, kata gua. Tapi kakinya benar langsung gitu terus. Gak peduli gua. Biarin kalau kayak gitu terus. Yaudah, kita tujuan langsung kemana, Wul? Kesana, pasti ada lagi. Ayo. Ya udah, tutup aja dulu kameranya, gak apa-apa, ayo.